Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Derosa Auto. Kebetulan hari ini kita lagi ada di Yakup Motor. Stoknya lagi banyak nih teman-teman. Banyak yang bisa menjadi rujukan teman-teman. Mobil bekas yang harganya sangat murah, tentunya juga kondisinya sangat luar biasa. Makanya adanya cuma di Yakup Motor. Bersama Pak Haji Yakup ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ya? Sehat. Sehat. Pak Haji, ya. Sebelumnya di infoin ada berapa unit kira-kira nih Pak? Kayaknya hampir 20 ya. Hampir 20 unitan ya. 20. Oke. Pak Haji, nomor telepon Pak Haji sama alamat ya. Di Yakup Motor ini silakan Pak Haji. Alamatnya di Jalan Raya Kemang Porong Bogor. Oke. Depan masjid, patokannya Masjid Jami Al-Fala. Masjid Jami Al-Fala. Ya. Nomor telepon Pak Haji? Nomor HP-nya 0813-1616-4555. Ya teman-teman, pantengin terus. Semoga ini bisa merekomendasi, semoga ini bisa menjadi yang teman-teman cari. Jangan di skip-skip. Kita mulai Pak Haji ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mobil apa nih Pak Haji? Nah, ini Starlet. Starlet tahun berapa Pak Haji? Ini Starlet tahun 89. Tahun 89. Nah. Plat ganjil, pajaknya bulan 5 nih. Hidup pajak Pak, hidup. Pajak hidup 5, bulan 5. 23. Alamat SNK daerah Bogor ya. Nah, ini yang 13 ya. 13. Ya, kilometernya Pak Haji, mobil ginian berapa sih? Kilometer sih kayaknya banyak. Banyak ya, 1000-an ya. Oke, ini tahun berapa Pak Haji? 89. 89. Minusnya di mana ya Pak Haji? Minusnya hidup semua ya. Pajak hidup, AC-nya, port sharing, tambahan, oke. Kaca olahraga. Oke. Mesin-mesin ada yang remes enggak? Mesin kayaknya kering ya. Kering ya? Nggak. Yang keropos barangkali? Keropos-keropos kayaknya ini habis baru di ini nih. Baru dirapihin ya? Baru dirapihin. Baru dirapihin. AC masih hidup Pak Haji? AC dingin. AC dingin ya? AC dingin. Nah, tuh teman-teman, mobil Starlet yang 13 tahun 2 tahun 89 ya. 89. Berapa duit Pak Haji? Ini kita buka harga 30. 30 juta. Nah. Bisa habisin. Oke. Okay. Habisin. Oke. Okay. 27. 27. Dari 30 turun jadi 27 nah. juta. Serius datang nego. Oke, okay. Total bensin. Nah, oke, okay. Masih nego lagi ya. Dari 27 masih bisa dinegoin lagi loh teman-teman, luar biasa. Mobilnya juga udah siap pakai Pak Haji. Siap pakai. Siap, siap pakai. Luar biasa. Oke, okay, Pak Haji, selanjutnya Pak Haji. Ya. Nah, ini Pak Haji tahun berapa nih Pak Haji? Ini LSX, LSX tahun 2003. 2003 manual. 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 Mesin udah injek. Iya. Power sharing. Oke. Okay. Udah Borindo. Udah komplit tuh. Udah komplit. Udah komplit. Nah. Bangku 3 baris ya. 3 baris. Menghadap depan semua. Ya. 3 baris. AC dingin ya? AC dingin. Bensin Pak Haji ya. Menggigil. Menggigil. Nah. Oke. Okay. Ini yang 1800 cc. 18 ya. 18. Berplat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan 5 ini. Pajak hidup. 523. Plat A-nya plat Serang apa Kabupaten ini Tangerang? Ini Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Oke, okay. Harganya berapa, Ji? Ini kita buka 63. 63. Ya, kurangi dong, Pak Ji, biar murah. 60. 60. Serius datang? Serius datang? Masih bisa nego. Masih bisa nego masih lagi. Bisa nego. Dari 63 turun 60 masih bisa dikurangin masih lagi. Masih bisa. Cuman ada di Yakup Motor sama Pak Haji Yakup, langsung aja ke sini. Oke, okay, selanjutnya Pak Haji. Nah, ini kijang apa lagi nih Pak Haji? Ini kijang SGX. Kijang SGX tahun berapa Pak Haji? Tahun 97. Tahun 97. Ini udah komplit nih. Udah komplit. Power steering. Udah power steering. Borindo. Borindo. Apa ya? Dalam juga ori. Dalaman masih orian. Masih ori. Oh, dalaman masih. Oh iya benar. Masih bagus semua. Ya. Ori. Bener-bener loh. Nah, udah komplit. Tapi udah 3 baris juga Pak Haji ya. 3 baris. Tapi kursi belakang, oh, enggak, belakang ada depan ya. Pada depan ya, belakang. Betul, karena ya, tipenya ya. Oke. Okay. Ya, ini ya 1800 cc. Teman-teman udah layak pakai ya Pak Haji ya. Betul. PR-PR ada enggak Pak Haji? Kropos-kropos gitu. PR enggak ada. Cuma nanti mungkin ya ada kerobos sedikit dirapihin. Dirapihin. Ini pajaknya sekali kalau enggak salah ketinggalan. Oh, pajak telat sekali. Bulan Desember. Betul. Berplat genap untuk alamat SNK Tangerang apa Sarang nih? Ini sama Blaraja. Blaraja, Tangerang Kabupaten. Kabupaten. Plat genap pajaknya sekali ya Desember sekali. Ya. Betul. Oke, nilai pajak berapa Pak Haji kira-kira ini?
Ini pajaknya 1.060.000. 1.060.000-an. Ini kita buka harga 52. 52. Nah, oke. Okay. Kita bikin. Oke, okay, 50. 50. Serius datang? Oke. Okay. Nego di tempat nah, jadi. Masih nego lagi. Masih nego, masih bisa kurang. Benar, luar biasa. Pokoknya harga 50 itu masih bisa digoyang lagi, masih Pak Ji. Bisa. Teman-teman masih yang bisa serius datang ke sini sebelum kehabisan karena banyak nih pengunjungnya lo di sini lo. Yang antri banyak nih. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, ini ada Mitsubishi Kuda. Mitsubishi Kuda. Tipenya Pak Ji? Super Exit. Super Exit. AC double. Oke. Okay. Power sharing. Oke. Okay. Porindo, oke, sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Nah, ini yang CC-nya 1600. 1600 CC. Berplat genap teman-teman, untuk pajaknya di bulan 3 nih. Ini pajaknya mepet. Mepet. Bulan 3 mepet. Damai. Oke, damai. Ini alamat Tangerang ya. Tangerang. Tangerang. Perorangan Pak Ji ya. Betul. Minusnya ada enggak Pak Ji? Minusnya enggak ada ya. Minus enggak ada. Siap pakai. Mesin kering. Mesin bagus. Ini enggak ada keropos? Enggak ada. Bagus wow. Semua. Siap pakai ya Pak Ji ya. Siap pakai. Kalau ada minus-minus bisa diberesin Pak Ji ya. Bisa dibantu diberes-beresin. Oke, harganya berapa Pak Ji? Ini kita buka harga 50. 50. Nah. Ini manual ya Pak Ji ya? Manual. Oke, 50 juta. 50. Oke. Habisin 48. 48. 45 bisa enggak Pak Ji? Ah, pokoknya serius datang nego di tempat. Nego di tempat. Nego di tempat. Bener. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Sampai jangan jadi. Sampai lepas ya Pak Ji. Ah, betul. Tapi memang benar-benar loh teman-teman di sini harganya rekomendasi murah-murah. Banyak teman-teman yang datang ke sini cuman pengen apa? Beli mobilnya Pak Yakub. Luar biasa loh. Oke, okay, Pak Ji, selanjutnya nih. Nah, ini yang jantan rider. Ini yang jantan rider. Oke. Okay. Tahun berapa nih, Pak Ji? 95. Tahun 95. Nah. Manual, Pak Ji ya? Manual. Manual. Ini okay. Udah komplit nih. Udah komplit? Udah komplit. AC double, power okay. Sharing, okay. Power Indo. Oke. Okay. Pajak juga hidup. Pajak hidup. Oh, bulan 7 ya? A-nya A, kabupaten juga di Tangerang. Kabupaten Tangerang ya? Okay. Mobil kayaknya udah jadi nih. Oh, udah jadi? Udah di DP orang? Udah di DP. Bocoran berapa, Pak Ji? Ini saya jual 31. 31 juta. 31 juta. Wih, bener murah. Ini loh. Mau dibawa ke Pacitan. 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 Yang beli orang jauh malah ya. Jauh. Wih. Pacitan. Yang jauh aja belinya di sini, teman-teman. Apalagi yang dekat. Waduh, ketinggalan deh kalau yang. Kan kan banyak. Yang dari Papua. Oh iya. Dari Kalimantan. Subhanallah. Dari Bali. Dari Bali juga. Semua pada datang ke sini. Waduh, pelosok Indonesia dari ya. Dari Malang. Waduh. Temanggung. Wonosobo. Wonosobo. Sampai semua. Waduh. Lampung, Pekanbaru, Aceh nyampe. Subhanallah. Pokoknya di Pak Yakub insyaallah harganya benar-benar merekomendasi. Nah. Ini lakunya tadi 31 ya? 31. Wih, luar 31. Biasa. Ya. Oke, Pak Ji, selanjutnya. Nah, ini ada R3 nih. R3 tahun berapa nih Pak Ji? Ini R3 tahun 2012. Tahun 2012. Tipenya GX. Tipe GX. Manual Matic? Manual. Manual. Sudah komplit ya? Sudah komplit ya. Nah, pajaknya doang nih. Pajaknya bulan 8 nih. 4 kali. 4 kali. 4 kali. Nilai pajak berapa Pak Ji? Pajaknya hampir 2 juta setengah ya. 2.500. 2.3 nah. Apa 2.5 ya? Tadi kita ya, hampir 2.5-an. Oke. 2.5 kurang dikit lah. Kurang dikit. Tipe. Tadi sih saya lihat 2.3-an ya, Pak Ji. Nah, sekitar gitu. Betul, berplat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan. Selatan. Kilometernya berapa, Pak Ji? Kilometernya kayaknya baru dikit nih ya. Masih di bawah 100. Masih di bawah 100. Masih di bawah 100-an. Oke. Pak Haji, jual berapa nih kira-kira? Ini saya manual. Jual keadaan pajak ketinggalan aja ya. Pajak 4 kali. Nah, 4 kali. Saya buka 88. 88. Nah, kurangin dong Pak Haji. Soalnya kan buat pajak Pak Haji. Nah, habisin. 85. 85. UHD bungkus. Bungkus. R3 GX manual yang paling komplit ya Pak Haji ya. Komplit, betul. Kilometernya masih di bawah 100. Di bawah 100. Bertransmisi manual. Pajaknya ya. 4 kali doang. Ya. Per tahunnya sekitar 2,3-an kurang ya. Lebih. Kurang lebih. Betul. Udah, teman-teman bagus banget mobilnya. Enggak ada PR, Pak Ji? PR-nya ini belum dipoles, dipoles ya? Nih, belum dipoles. Dipoles. Pokoknya terima kinclong. Kaki-kaki enak, Pak Ji. Kaki-kaki bagus. Mesin bagus. Mesin oke. Okay. Oke. AC dingin. Ya? Perorangan ya? Betul. Perorangan. Betul. AC dingin, Pak Ji? AC dingin. Weh, pokoknya ini teman-teman PR-nya cuma dipajak doang, Pak Ji ya? Pajak. Dipajak. Betul. Kalau ada minus-minus sama Pak Haji tadi rapihin. Dirapihin. Oke. Okay. Pak Ji ini carry belum nih, Pak Ji? Ah, selanjutnya iya. Kita geser ke carry. Nah. Ini carry 1000 cc. 1000 cc tipenya okay. Pepi ya, karoseri Pepi. Oke, okay, karoserinya Pepi. Oh iya.
Ini plat ganjil teman-teman, nah, untuk alamat SMK di pajak, daerah pajak juga kayaknya nih mepet nih. Mepet. Tanggal 25 atau tanggal 20 dah. Oh iya ya, pajak Bekasi Pak Haji ya. Ya. Oke, perorangan Pak Haji. Ini atas nama ini PT. PT Indo Indomart. Indomart. Tapi yang pasti bukan rental ya. Indomart nah, PT retail teman-teman. Karyawan ya, Bu. Karyawan. Atas nama PT 2009. Udah masih injek, muda ya? Udah injek. Udah injection. Injek. Oh iya, oke, okay. Udah ya. Injection. Berapa harganya, Pak Ji? Ini kita buka harga 30 juta. Nah. Oh. Saya habisin. Oke. Okay. 27. Waduh. 27. Serius bisa naik lagi? Bisa dikit. Nah, bener. Luar biasa. Fair banget loh. Pak Haji di sini udah dimurahin dikasih bensin juga ya, Pak Haji. Oke. So, paling mantep deh pokoknya di Yakub Motor. Oke, Pak Haji, selanjutnya. Ya. Nah, ini ada Starlet nih, Pak Haji. Nah, ini Starlet tahun berapa, Pak Haji? Tahun 93. Tahun 93. SEG ya. SEG. Hmm, oke, yang sudah paling komplit. Betul. Betul. Tahun 93. AC dingin. Oke. Jok juga masih ori itu dalam. Oke. Kaki-kaki juga bagus. Oke. Nah, minusnya di pajak 2 kali. Pajaknya bulan 8 2 kali. Berplat ganjil untuk alamat SMK daerah Jakarta Timur ya. Perorangan. Ini terima bagus. Oh, terima rapi. Wajarlah bemper-bemper mah ya. Bentok kemarin parkir. Oh. Harus sama perorangan Pak Ji ya. Betul. Oke, tahun 93 tipe SEG. Transmisi manual di karburator. Pasti karburator. Oke, CC-nya 1300 ya. 1300. Oke, itu teman-teman, harganya berapa, Ji? Ini kita buka harga 37. 37. Starlet tipe SEG. SEG. Saya habisin. Oke. 35. 35. Serius datang. Nego. Nego lagi. Nego. Sampai jadi. Betul. Sampai jadi ya. Betul. Oke. Okay. Ini harganya bagus. Mobilnya juga lumayan. Tadi sama Pak Haji di sini terima rapi ya. Terima rapi. Terima rapi. Ada yang minus-minus teman-teman. Ya. Terima rapi. Yang karat-karatan ada nggak Pak Haji? Keropos. Karat kayaknya nggak ada ya. Karat keropos nggak ada ya. Ini juga kayaknya baru di ini nih. Baru disiram. Tadinya orsinil. Oke, oh, mesin orsinil. Tadinya orsinil. Oh, tadi orsinil. Pada boyas. Baru dimandiin. Baru dimandiin. Okay. Untuk interior masih ori ya? Ori semua. Okay. Ori non, semua jalan, AC dingin. AC dingin semua. Ya. Oke, okay. Bagus tuh teman-teman. Mumpung masih ada, belum kehabisan nih. Selanjutnya Pak Haji, kita geser. Nah, ini ada mobil. Nah, ini Starlet juga. Starlet juga nih. Tahun berapa nih Pak Haji? Ini tahun 94. Tahun 94. SEG juga ya? SEG juga. WD, Starletnya bagus-bagus loh Pak Haji loh. Plat ganjil, pajaknya di bulan 10 nih. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Oh, bulan Oktober. Ini A Kabupaten juga. A Kabupaten. Raja Cikupan ya. Oke, atas nama perorangan Pak Haji. Jok dibungkus kayaknya. Jok. Oh, udah di retrim ya. Ya. AC gimana? Orindo AC dingin. Semua enggak ada masalah. Kaki-kaki bagus. Kaki bagus. Nah. Mesin enggak ada yang rembes? Enggak ada, kering. Body-body ada yang keropos? Enggak ada. Harganya Pak Haji. Ini kita buka harga 38. 38. Ya. Kurangin dong. Ya kurangin. Oke. 35. 35. Bungkus. Mau nego lagi bisa ya ke sini ya. Nego bakal bensin. Nego bakal bensin. Tahun 94. 94. Oke, AC dingin semua. Ya. PR rapi ya semua ya. Rapi, udah rapi semua. Oke, okay, Pak Haji, selanjutnya nih kita ada mobil Kijang nih. Tahun berapa nih Pak Haji? Ini Kijang Super. Kijang Super. Tahun 95. Tahun 95. Sorry, tahun 91. 91. Ya. Warnanya hijau stabilo ya. Manual. Ini karoserinya ini ya? Astra. Astra, NCH Astra. Ya? NCH. Oke, okay, 15. Oh, 15. 25. Oke, okay, oke, okay. Masih karburator ya? Betul. Oke. Okay. AC dingin. Oke. Okay. Kaca. Oke. Okay. Olahraga. Oh, kaca masih engkol ya? Betul. Oke. Mesin-mesin ada masalah? Mesin bagus. Kaki-kaki? Mesin oke, okay. Kaki-kaki bagus. Kropos? Gak ada. Gak ada kropos. Pajaknya bulan 2? Pajak nih satu kali. Satu kali doang? Satu kali. Baru kemarin nih? Hah? Buat lagi kemarin? Iya. Yeah. Oke. Okay. Pajaknya cuma 560 ribu. 560 ribuan? Oh. 560. Oke. Okay. Nah. Cukup murah banget nih mobilnya. Yeah. Plat genap untuk alamat SNK daerah Bogor ya Pak Haji. Yeah. Bogor apa Sukabumi nih? Kabupaten. Kabupaten. Bogor Kabupaten. Harganya berapa Pak Haji? Ini kita buka harga 27. 27. Kasih yang murah dong Pak Haji. Ya. Yeah. Habisin. Oke. Okay. 24.500. 24.500. Bungkus. Tapi masih bisa nego lagi dong kira-kira sama bensin. Bensin biasa bensin. Yeah, yeah, yeah.
Tuh teman-teman ya, 2000 tadi tahun 91. Nah, Astra. Oke, karoserinya NCH. Masih bagus body-body secara overall bodyguard. Bagus semua. PR ban ya, Pak Ji ya? PR kayaknya enggak ada ya. PR kan enggak ada. Tapi mana agak depannya agak minus nih. Wajar ya. Ya. Sesuai harga lah. Sesuai harga. Oke, selanjutnya nih Pak Ji kita geser lagi deh. Ini ada carry. Nah, ini Putura 1,5. GRV ya. Yang GRV. Oke, GRV yang paling komplit. Tuh. Tahun berapa Pak Ji? Ini tahun 2004. 2004. Oke, karburator. Karbu. Tahun 2004. 2004 genap. Alamat SNK di daerah Bogor, Bogor Kabupaten. Pajaknya di bulan Juli nih. Ah, ini pajak juga kayaknya 4 kali. Nih. 4 kali. Nilai pajak berapa, Ji? Ini pajaknya 1 juta hampir 1.200.000. Hampir 1.200.000-an, 1,1-an kurang lebih ya. Betul. Tahun 2004 yang tipe GRV, tertinggi ya, teman-teman, bertransmisi manual. Atas nama perorangan, PT? Atas nama perorangan. Perorangan. Harganya berapa, Ji? Ini kita buka harga 34 tahun 2004. Betul. Kurangin lagi dong. Habisin. Oke. 31. Wede. Ori. Ori ya nih. Ori. Oh, jalan iya. Semua. Iya lu. Ori. Interior sama eksterior masih ori. Masih ori. Iya. Masih juga tebal dong. No. Oh iya benar. Bandan masih tebal, pelek-pelek masih bagus. Mesin enggak ada yang remes, Pak Ji? Mesin kering. Enggak ada yang kropos. Enggak ada. Enggak ada yang kropos. Ini baru rapin semua nih. 31 juta. Iya. Dinegoin lagi ya. Bensin kita kasih. Oke, okay. Next selanjutnya Pak Ji. Espas tahun berapa ini? Ini Espas tahun 97. Tahun 97, plat ganjil teman-teman. Ini pajak hidup mati nih? Kayaknya pajak 3 kali. Pajak 3 kali. Oh. Ini nilai pajak berapa, Ji? Ini pajaknya cuma hampir 1 juta ya. Hampir 1 jutaan, 900 ribuan. Alamat SNK Jakarta Barat ya. Berpen yang 16 ini. Yang 1600. Jok juga ori semua. Oh, jok masih ori ya? Masih ori, dibungkus. Oke. Okay. Ori. Tapi lumayan lah kondisi mah enggak ada kropos, Pak Ji. AC dingin enggak ada? Enggak ada. AC dingin. Oke. Okay. Kaki-kaki bagus. Oke. Okay. Ini masih karbu ya, Pak Ji ya? Karburator. Oke. Okay. Bertransmisi manual. Harganya berapa, Ji? Ya. Ini keadaan pajak ketinggalan. Oke. Okay. Saya buka 22. 22. 20 saya habisin. Nah, 20 dihabisin. Serius dateng? Nego lagi. Dikit. Masih okay. Bisa. Masih bisa. Ya, tuh teman-teman. Bagus-bagus harganya. Mobilnya juga lumayan berkualitas. Masih cukup bagus. Kalau ada PR pun masih bisa dimusawarin. Masih bisa dibantu dirapihin dikit. Nah, ini selanjutnya nih, Pak Ji. EPV nih. Suzuki EPV. Arena. Ini GL tipenya. Tipe GL. Arena GL tahun 2013. Manual. Oke. Okay. The complete Porindo. Oke. Okay. Power steering. Oke. Okay. AC dingin. Ini kayaknya udah jadi ini. Udah jadi merung kebun jeruk nih. Oh. Merung kebun jeruk. 2013 GL manual. 2013. Oke. Okay. Saya jualnya 73.500. 2013 Pak Ji. Betul. WD tipe GL bagus loh mobilnya lo. Sayang lo. Oke, selanjutnya Pak Ji kita geser. Nah, ini ada Grid Corolla nih. Grid Corolla tahun 95. Tahun 95. Udah komplit. Udah komplit. Cuman kayaknya udah laku juga. Udah nih. Laku juga. Ah, tuh bapaknya tuh. Oh, tuh nah, yang belinya. Tuh ada jekin ngobrol tuh dan. Oke, Pak, sini Pak. Kita mau testimoni, Pak. Dengan bapak siapa, mohon maaf. Pak Salim. Oke, okay, Pak Salim. Ini Bapak yang beli ya? Wih, teman-teman luar biasa. Ada ayam punan. Gimana Pak, kondisinya bagus Pak? Alhamdulillah ya Pak ya. Susah nyari mobil yang mulus begini. Benar. Pak, jual berapa Pak? Bapak beli berapa? Ini 42,5. 42,5. Tahun 95. Tahun 95. Mesin renjek nih. Mesin bagus Pak? Alhamdulillah bagus. Oke. Okay. Pak, kasih testimoni Pak buat ya motor Pak, kira-kira seperti apa? Ya kedepannya ya istilahnya lebih maju atau okay. Karena penjualannya lebih murah dari betul. Yang lain gitu. Jadi makanya saya jauh-jauh sampai datang. Bapak dari mana? Ya dari Bogor juga. Cuman, Bogor juga. Jadi cocoknya dengan Pak. Bapak ya. Aku, gitu. Okay. Okay. Alhamdulillah ini saya dapat yang bagus yang ya. Bagus. Harganya juga masih bersahabat ya. Betul. Belum tentu Pak di tempat lain seperti Pak Yakub ya. Iya.
Oke. Okay. Luar biasa ya, Pak ya. Iya. Kita doain. Biar doain sehat. Nah, biasa terus. Lancar terus. Betul, amin ya rabbal alamin. Oke, okay, Bapak terima kasih banyak ya, Pak ya, atas testimoninya. Kita selanjutnya kita geser lagi, Pak ya. Ya, ke depan. Oke. Okay. Nah, ini ada kijang apa nih, Pak? Nah, ini kijang roper. Kijang roper. Kijang roper. Kijang roper tahun 90. Tahun 90. Kijang roper tahun 90 AC double. Oke. Okay. Mesin bagus. Pajak dua kali. Ya mau belinya udah ada nih. Nah, ini mau diambil ini jadi. Ini mau belinya. Nah, 16 juta. Dibeli sama Bapak ini. Waduh, subhanallah. Udah laku nih ya. Waduh, sold teman-teman. Mau masuk YouTube? Ngobrol. Ngobrol. Sini, Pak. Iya loh, yang beli di sini banyak banget teman-teman. Luar biasa, Pak, yang repotan. Jangan batuk-batuk. Iya. Bapak yang beli. Iya. Ini mobil berapa, Pak? 16. 16. Ya. Subhanallah. Kondisinya masih layak pakai ya, Pak ya? Iya. Belinya sama Pak Haji Yakub. Iya. Pak, kasih testimoni, Pak. Kira-kira di Pak Haji Yakub itu bagus enggak, Pak, pelayanannya? Iya, bagus. Bagus ya. Harganya murah-murah ya. Iya. Mobilnya benar-benar merakyat ya, Pak ya? Iya. Oke, kita doain ya, Pak. Amin. Ya, Pak Haji Yakubnya sehat selalu. Iya, saya juga sehat. Bapak juga sehat yang belinya. Benar, mobilnya juga alhamdulillah mudah-mudahan berkah ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih ya, Pak. Iya, oke, ditunggu ya, Pak. Iya, kita mau lanjut lagi. Iya. Oke, assalamualaikum. Bentar. Oh, mau bersin dulu, Pak. Bentar. Bentar dulu ya. Jon, Jon. Jon. Ambil duit dulu nih, 16 juta bikinin itu buat nanti. Oh, iya, apa? Nah, Bapak dong, Bapak. Oke, Pak Haji, kita ya. Lanjut lagi ya. Yo. Nah, ini ada di twin cam nih. Twin cam. Weh, ya. Jangan lu twin cam lu, Pak. SE16-nya ya. 16. SE16. 13 ya. SE13. 13 ya. Oke. Okay. Tahun berapa, Pak? Nah, ini tahun 88. Tahun 88, oke. Okay. Nah, mesin semua bagus. Oke. Okay. AC dingin. Kaca juga kayaknya udah power window, oke. Okay. Steering. Postering. Nah. Kayak kaki. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki bagus. Pajaknya? Pajaknya kayak bobo dua kali. Bobo dua kali. Oke. Okay. Dua kali. Ini platnya daerah Karawang ya, Pak? Ya. Oke. Okay. Kuat gerak teman-teman. Mesin gimana, Pak? Mesin bagus. Kering. Kropos? Enggak ada kropos. Oke. Twin cam teman-teman, berapa duit, Pak Haji? Ini kita buka harga 25. 25. Wih, murah banget. Tapi pengen lebih murah lagi, Pak Haji. Mau terima pajak hidup apa mati? Nah, pajak hidup terima apa? Pajak baru. 22 juta. Bungkus. Pajak baru. Pajak baru. Pajak mati, Pak Haji. Banyak mati tinggal kurangin. Kurangin. Berapa kira-kira? 20. Nilai pajaknya berapa, Pak Ji? Ini pajaknya murah. Oke. Okay. 890. 890. Oh, ini masih karbu ya? Karbu. Oke, okay, itu teman-teman untuk transmisi manual. Selanjutnya, Pak Ji, kita geser. Wede, ini ada kijang nih. Ini kijang roper. Kijang roper, oke. Okay. Tahun 94. AC double. Postering. Masih karburator ya? Karburator. Oke. Okay. Kaca kayaknya olahraga. Kaca masih engkol. Oke. Okay. AC dingin. Oke. Okay. Ini CC-nya 1500 ya? 1500. Oke. Okay. Nah. Plat pajaknya? 29. Bobo dua kali. Nilai pajak, Pak Ji? Ini pajaknya 890. Oke, bawa dua kali. Ya. Pajaknya September. Betul. Depok. Ya. Harus sama perorangan. Betul. Berapa duit? Kita buka apa adanya. Oke. Okay. 27,5. 27,5. Betul. Kalau 94. Pajak mati bobo dua kali. Betul. 275. 275. Kalau terima hidup. Serius datang. Nego dikit. Abisnya dong, Pak Haji. Ya, 27 lah. 27. Habis 27. Nah. Gak bisa nego lagi? Ya bisa. Kurangin bensin lagi deh. Bensin. Oke, bensin. Pajaknya dua kali ya, Bobo. Dua kali, ya. Betul. Kalau panjang berapa, Ji? Kalau pajak panjang ya paling tinggal tambah 2,5 lah. Tambah 2.500.000. Di bawah 30. Oke, itu teman-teman. Mobilnya masih bagus nih. Apa sih masih ori nih, Pak Ji? Ya, masih kaleng. Masih kaleng ya? Wih, bener-bener loh. Mobilnya rekomendasi. Bagus banget. Buruan deh, mumpung belum kehabisan nih pajak. Mobilnya bagus-bagus, ya. Ini murah-murah. Nah, ini kali ini. Ini biar di ini dulu deh, bobok dulu deh situ. Oh, ini biar bobok dulu sini. Oh, baru pada hilang. Oh, iya, belum siap. Oke, kita ke depan, Pak Ji. LSX.
LSX diesel. Diesel. Oh, manual metik nih. Manual. Tahun? Tahun 2003. 2003. Udah 2,5 mesinnya. 2,5 cc. Oke. 2,5. Ini plat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang. Betul, Tangerang. Oke. Ini pajaknya 7 Juli. Pajaknya kayaknya 3 kali nih. Bobot 3 kali. Bobot 3 kali. Pajaknya berapa, Pak Ji? Ini pajak lumayan ini. Oh, 1.300.000. 1,3. Tapi masih worth it lah. 1,3 dika 1,5 lah taruh ya. Ya. Sekitar 7,5 nih ya kurang lebih. Betul. Oke, tinggal harganya doang nih, Pak Ji nih. Ini kita buka harga 75. Buka harga. Ya. Masih bisa nego. Masih bisa berapa nego. Doang negonya? Ya, paling kita kasih angka. Yang bagus. 70 lah. 70. Diesel. Tahun 2003. 2003. Manual ya, Pak Ji ya? Manual. Manual. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki bagus. Pelek juga racing. Pelek racing, oke. Okay. AC juga dingin. AC dingin. AC dingin. Mesin AC double ya? Oke, oke. Mesin oke. Okay. Mesin oke, enggak ada masalah ya. Enggak ada yang keropos, Pak Ji. Betul, enggak ada. Enggak ada yang keropos. Bagus. Oke, okay. Kalau repair-repair bekasnya ada ya? Ada. Wajar lah, mobil lawas. Oke, okay, Pak Ji, ada lagi mau ditanyain? Kayaknya udah ya, gitu doang kali ya. Oke, okay. Ya teman-teman, berikut tadi yang telah kita ulas, kita review, kita bedah stok-stoknya di Pak Ji Yakub. Semoga ini bisa merekomendasi karena harganya benar-benar sangat kena dan sangat murah. Pak Ji, ada yang mau ditanyain barangkali, mau disampaikan? Enggak kali udah ya. Oke, okay. Nah, saya ya. Dari Derosa Auto, undur diri, mohon pamit. Apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup, mobil Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Yakub Motor. Terima kasih, Pak Ji. Ya.